Secara agro di ladang fertigasi. Jom kita tengok apa yang ada. Tuan dia. Ladang ni. Jom kita tengok apa yang ada. Apa yang ini kita nak tengok? Cili. Jom kita masuk ke ladang Tuan Syed. Ya, ini dikatakan full swing untuk tanaman cilinya. Oh, tak apalah, kita tengok nanti. Sampai di hujung ni, hujung kebun. Anda tengok, anda boleh tengok sendiri. Ini dikatakan cili api. Cili api. Ada orang kata cili burung, cili kampung dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia ada cili api. Tapi brand pelbagai. Anda boleh gunalah brand mana yang anda suka. Dan ini kalau dikatakan satu pokok ni, anda tengoklah. Kalau subur macam ni, penuh buah, bunga dan buah lagi. Dah banyak ni. Dan boleh mampu bertahan setahun lebih. Dengan penjagaan yang baiklah. Jadi pengurusan kebun adalah yang baik. Jadi anda lihatlah. Ini adalah potensi untuk kita boleh kembangkan. Menjadi kita pada projek lah. Boleh tengok yang inilah. Ini nampak buah. Buah ni ke atas. Cili yang ini, jenis ini. Menegak ke atas memudahkan kita untuk tuaian. Anda tengok ini. Yang ini nampak. Yang ini dah ada dalam merah. Yang itu dalam proses metik. Dah petik. Yang ini dalam proses nak metik. Buahnya menegak ke atas. Jadi memudahkan kita petik. Sebab ada setengah buah cili ni dia terkeluar dan sebagainya. Jadi yang ini lebih mudah untuk kita tuai. Nak tuai yang mana? Yang merah. Kalau nak tengok ni yang merah ni. Cukup besar. Sebesar mana? Kita tengoklah. Kita bandingkan dengan jari. Yang inilah. Nampak? Jelas. Besarnya cili api ni. Okay. Potensinya baik. Sebab harga cili api adalah harga yang baik jugalah. Untuk pasaran kita, pasaran Malaysia. Dan kita boleh buat bersama. Boleh tanam ni. Okay, terima kasih menonton. Cili api. Satu potensi yang baik untuk anda. Untuk kita pelajari. Dan adakah ia pelaburan yang baik untuk masa depan untuk kita. Terima kasih menonton. Jumpa lagi.